Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Roblox Blockspace. Video kali ini kita akan nge-review the new fighting style ya. Fighting style terbaru di Blockspace yaitu adalah Superhuman. Kita akan nanti akan ngelawan bos dan kita akan coba PvP. Di situ ada Dragon Claw ya. Jadi kita akan coba untuk PvP sama Dragon Claw di sana. Kita lihat mana yang lebih kuat ya. Karena dia juga kuat nih. Kita ngelawan si Musashi kalau nggak salah ya. Dia juga salah satu player yang udah max level kalau nggak salah ya. Oke deh. Oke, kita langsung aja ya dari yang pertama basic attack-nya dulu ya. Wow 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 wow. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari basic attack-nya dulu ya. Ini basic attack-nya menurut gua lumayan unik ya teman-teman karena dia apa ya, cepat banget gitu, temponya cepat ya. Kalau kayak serangan biasa paling kan ya kayak temponya 1-2 gitu ya. Kalau ini cepat kayak gini nih tuh, itu dia makin lama makin cepat ya. Gua ngerti apa emang begitu apa gimana, soalnya dia gua perasaan gua atau gimana gitu ya, soalnya dia makin lama makin cepat tuh kalian lihat ya, kayaknya ya, nggak tahu juga sih atau itu perasaan gua doang, tapi ya kalau gue liatnya sih makin cepat ya lama-lama. Dan dia lumayan sakit sih, lumayan ya. 1100-an kalau mukul tuh. Ya seribuan lah. Sekitar 1000 segitu ya tuh, seribuan. Dan kalau pukul orang damage-nya segini. Tuh, segitu. Lumayan sakit ya. Lumayan sakit. Ini tipe-tipenya mirip sama True Triple Katana. Dia tuh sakit di pukulan kayak gininya nih. Dan ini cepat ya teman-teman. Karena gerakannya cepat ini makanya jadi sakit banget tuh. Tuh kalian lihat ya. Beuh. Sadis cuy damage-nya. Nih kita pukul Buddha. Tuh lihat-lihat darah dia. Gila gak? Cuma pukul biasa loh. Ini sakit banget nih pukulan biasanya. Jadi saran gue sama kayak yang True Triple Katana ya. Kalau bisa kalau kalian PvP sama orang, kalian engage musuhnya sih. Harus berani deketin kayak gini. Karena memang sakit. Karena memang sakit parah banget tuh. Jadi sakit tuh. Wih sakit parah cuy. Padahal pukulan biasa doang. Oke. Kita langsung ke skill pertama ya. Nah ini NPC-nya. Ke musuh. Ke dia aja lah ya. Ke skill pertama yaitu adalah Beast Owl Pounce. Bentuknya seperti ini teman-teman. Huh. Kayak gitu ya. Dia kayak ngedash ke depan. Dan kalau ada musuh di depannya, dia akan dipukulin kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada musuh ya cuman... Wow, gue gak nyangka sejauh itu teman-teman. Sumpah gue kira itu gak akan kena ya. Berarti ini jaraknya jauh ya teman-teman ya. Gak pendek banget gitu loh. Kita coba ya kalau misalnya gak pakai. Tuh cuman ngedas begitu doang ya. Dan itu lumayan jauh loh. Wow, gue kira gak sejauh itu loh teman-teman. Oke, jadi yang skill pertama nih ngedasnya cukup jauh ya. Jadi bisa enak banget ini sih pasti buat PvP. Bam, dan itu dia nge-stun ya. Kalau udah kena gitu dia nge-stun gitu. Dan itu enak sih. Ini lumayan enak nih skillnya. Tapi sayangnya ini pasti single target ya. Pasti single target sih. Ini gak mungkin bisa buat farming ya. Dia pasti single target. Tuh ini pasti single target ya. Ya kan, ini single target ini. Ini gak bisa buat farming nih teman-teman. Tapi damage-nya lumayan sakit sih. Ya mirip kayak Restless Do Barrage lah. Tapi lebih kecil sedikit damage-nya. Padahal status melee gue max juga ya. Sama ya, sama kayak Demon Fruit ya. Jadi ya oke, lumayan sakit sih skill satunya aja ya. Oke, kita langsung ke skill kedua yaitu Tender Clap. Ini efeknya bagus. Efeknya bagus banget, kalian lihat ya. Ini kayaknya gue mesti agak jauhan ya. Nah, segini nih. Kalian lihat. Dia kayak bikin angin topan gitu. Kayak apa sih? Ini kita jadi kayak mirip kayak All Might banget gitu loh. Ada angin topan di sekelilingnya. Dan ketika kalian lepas, dia akan ngeluarin kayak shockwave gitu ya. Boom, dan itu sakit. Wow, that's hurt. Kalian lihat ya, DPK-nya 1200 teman-teman. Tapi sayangnya yang Thunderclap ini kalau misalnya kalian dideketin musuh ya udah. Tadinya gue ngiranya yang Thunderclap ini kalau misalnya kita aktifin terus-terusan dia musuhnya nggak bisa mendekat ya, karena ada tornadonya gini kan. Gue kira musuhnya kayak nggak bisa mendekat gitu, tapi ternyata bisa teman-teman. Jadi kayak oke sih. Dan ini cepet ya. Jadi kalian nggak perlu ngecas sih sebenarnya. Jadi itu ya ini cuman gaya-gayaan doang nih, ditahan lama begini. Padahal kalian bisa langsung. Sebenarnya bisa langsung. Tuh, oke tuh. Dia minta tes ke dia ya. Oke, kita akan tes ke dia, teman-teman. Kita coba lagi ya, Thunderclap. Ini gua langsung ya, enggak gua charge ya. Langsung nih. Tuh. Ya mungkin ada delay sedikit lah, sepersekian detik lah, enggak langsung
kayak bis awal gini, enggak ya. Dia ada kayak ngecas sedikit aja. Sebenarnya tuh sedikit banget kok, kayak gini nih. Tuh, kayak gitu doang. Jadi timingnya tuh kalian mesti tepat ya kalau kalian pakai ini buat PvP ya, Thunderclap ini. Lalu skill ketiga itu adalah Conquer Gun. Ini kalau nggak salah mirip skillnya siapa ya? Kobe atau siapa? Dulu gue pernah lihat deh kayaknya. Dia kayak maju ke depan gitu ya, kayak gini. Boom! Terus mukul. Kayak si ini. Siapa sih? Yang leopard itu loh. Yang macan tutul. Aduh, gue lupa namanya. CP9 ya. Gue lupa siapa namanya. Ya pokoknya itulah. Dia mirip-mirip kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini jauh banget sih. Ini jauh ya. Ini misalnya dari situ si Daniel John nih. Ini bisa, kita bisa kena nih. Ini aja deh. Si Factory Staff kita coba ya, kena gak ya? Gue gak tahu sih kalau sejauh itu kena gak. Kita coba deh ya. Heh, gak kena. Gak kena, oke. Gak kena. Ini jaraknya ya mirip-mirip sama yang inilah, bis awal ya. Jaraknya kira-kira segitulah sama. Dia gak jauh-jauh banget. Dan ketika kena, dia akan kayak nonjok gitu. Terus musuhnya jadi mental gitu ya. Kita coba ya, si Talitong nih. Ini jaraknya segini nih, lumayan nih. Heh, boom. Tuh kalian lihat ya, terbang jauh banget. Loh, kok si Daniel yang terbang? Kita coba lagi ya, Conquer Gun berapa damage-nya. Wah, gila. What? Hampir 3000. Serius? Serius? Enggak ah. 2000-an kok, 2000 lebih kok itu damage-nya. Dia ada 2 hit ya, teman-teman. Jadi ketika kalian pukul sekali gini, ceder, lalu dia mental ke belakangnya lagi tuh, dia enggak damage lagi. Jadi damage-nya sekitar 2000 sih. Emang gede banget ya. Kita coba lagi deh ya. Ini kalau kalian perhatiin, dia ada 2 damage nih. Tuh, kalian lihat ada 2 damage ya. Ada 2 hit. Jadi hit pertama itu sekitar 400-an, hit keduanya itu yang gede banget 1400 sekian. Jadi kalau digabungin ya 2000-an lah. 1800 sampai 2000 ya, teman-teman. Itu wow. That's a big damage loh. Kalau kalian PvP kena itu meninggal aja. Pasti sakit banget itu, teman-teman. Tapi memang agak susah sih kenainnya karena ini mesti ngeker ya. Enggak bisa langsung kayak Thunderclap gini ya. Kalau Thunderclap kan bisa langsung nih. Kalau Conquer Gun nih mesti ngeker nih, dan dia kayaknya nggak jauh-jauh banget gitu sih. Seperti perkiraan gue ya, kalian mesti ngeker banget sih itu yang Conquer Gun. Tapi worth it ya kalau kena. Kalian damage-nya sakit banget itu PvP teman-teman, 2 kali loh, 2 hit loh itu. Oke, udah skill-nya itu aja sih. Cuma 3 ya. Dan ini udah kelihatan banget sih, ini fighting style bukan untuk farming ya. Fighting style-nya benar-benar buat PvP sih, karena 2 skill ini untuk PvP banget ya, yang Beast Owl Pound sama Conquer Gun, karena dia cuma single target. Beda sama kayak Dragon Claw atau Electro. Oke, udah gak usah kelamaan lah nge-reviewnya. Kasian kalian kelamaan nontonnya. Kita langsung aja ngelawan bos ya, Doflamingo. Oke teman-teman, ini udah kita sampai ke Don Flamingo. Kita akan coba langsung lawan ya. Ini gua akan cuman pakai superhuman aja ya teman-teman ya. Jadi semoga aja bisa. It was at this moment that he knew he fucked up. My god. Sakit coy. Itu salah gue sih teman-teman, terlalu deket ya. Timingnya kurang tepat timingnya. Gua ya kayak tadi ya, kalian lihat ya, Thunderclap ini bisa sih sakit ya, tapi timingnya ini loh yang memang agak sedikit susah kalau menurut gue ya. Timingnya agak sedikit susah karena dia enggak instan ya pakainya. Jadi kayak ada seperti delay awal-awal gitu loh. Tapi bisa sih, harusnya gue coba lagi deh. A few moments later.
easy, gampang ya. Ini karena water body nih, kita selamat tadi. Gila, itu hampir aja mati. Gue kira gue bakal mati lagi loh, tapi ternyata gue udah aktifin water body. Jadi gue sangat beruntung menjadi fishman. Aduh, gila. Untung ya selamat loh. Oke deh, sekarang kita akan coba untuk melawan Dragon Claw ya teman-teman. Mana yang lebih hebat? Kalau nggak salah Musashi kita punya deh. Oh ya teman-teman, sebelum PvP ini gue mau ngasih tahu kalian ya, sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Cuman gue demen banget sama Superhuman karena posenya itu kayak dia lagi megang pedang, kalian lihat ya. Jadi cocok banget gitu sama True Triple Katana ini. Lihat deh posenya. Bener-bener kayak tangannya tuh di pedang gitu loh. Keren banget ya. Ini kenapa gue ngelawan Daniel John jadinya? Oh bukan, itu Musashi ya. Gue kira Daniel John. Oke, kita akan PvP. Kita mulai ya teman-teman ya. お前はもう死んでいる。 何？ GG. GG. Gila, sakit sadis. Oke, teman-teman, ini dua-duanya sakit ya. Dua-duanya punya kelebihan sendiri sih. Gila. Sakit banget ternyata teman-teman Dragon Claw itu, gue baru tahu ya. Sakit banget loh skill yang ini nih. Apa sih namanya skill ini nih, yang dia apa tuh, yang itulah pokoknya ya, yang ngebanting tanah kayak gini nih. Ini sakit banget loh, sekitar 1800 gila damage-nya. Sadis. Tapi teman-teman, Superhuman itu kalau kalian kena ya, kalau kalian ngekere kena kayak tadi ya, udah kena yang ini combo sama Conquer Gun. Langsung sekarat, kalian tadi lihat kan Musashi langsung kayak mental ke belakang gitu loh, dia itu sakit banget teman-teman. Itu parah banget. Oke, jadi pertandingan kali ini dibenangkan oleh Superhuman ya teman-teman. Entah karena gua ngantuk, karena ini rekamnya malam sih, atau dia ngantuk. Jadi gua ngerekam jam 12 malam teman-teman. Wow. Ya gua enggak tahu sih itu sebenarnya mana yang paling kuat ya, tapi ya menurut pertandingan tadi sih ya Superhuman ya. Dari segi damage sih kayaknya Superhuman masih menang ya. Dari Conquer Gun ini sakit parah sih yang Conquer Gun ini. Sakit parah serius. No, sama yang itu ya tadi ya. Itu kena juga gua tadi beberapa kali kena itu, tapi masih lebih sakit kalau kena Conquer Gun ya. Karena gua cuman kenain dia tuh 2 kali atau 3 kali gitu, dan itu udah langsung mau bikin dia sekarat ya. Dan itu parah banget sih. So ya, worth it gak sih ini? Karena ini lumayan susah ya untuk mendapetin Superhuman teman-teman. Karena semua martial arts kalian tuh, semua fighting style kalian itu harus level 300. Yang artinya kalian harus grinding ya. Dan itu makan waktu yang lama. Gue sendiri makan waktu lama untuk grinding itu teman-teman ya. Karena elektro gue dan ya semuanya belum 300 sih waktu itu. Elektro belum, Black Leg belum,
lalu Fishman Karate juga belum. Jadi gue tiga-tiganya mesti naik 300 ya, baru gue bisa ngedapetin superhuman ini. Belum lagi abis itu gue harus farming superhuman ini untuk sampai 330 lagi teman-teman. Jadi ya kalau menurut gue sih worth it ya, kalau untuk PvP ya teman-teman ya, ini worth it. Karena seperti yang kalian lihat tadi, kalau kalian aimingnya jago, kalian ngekernya jago, kalian bisa combo yang Beast Owl ini, lalu kalian conquer gun, itu dia pasti sekarat kayak tadi ya. Itu dari dia tadi setengah lebih loh teman-teman. Gua combo cuman Beast Owl sama conquer gun langsung sekarat jir. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Maafkan gue kalau durasinya agak lama karena gue orangnya suka ngomong ya, jadi ya agak susah sih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Ciao.